tahun 1939 menggunakan pesawat KLM ULM. Seorang pria dari Belanda datang di kota Batam Ria. Sebuah kota yang saat ini bernama DKI Jakarta. Jauh sebelum bencana polusi melanda, diiringi kicauan burung yang merdu, udara yang segar, dan sinar mentari yang hangat. Bersama kameranya, yang menyusuri dan mengabadikan berbagai sudut wajah kota serta kehidupan warga Batam Ria. Ia memulai perjalanannya dari Koning Legit hingga berakhir ke Bumen. Mari kita simak perjalanannya. Semoga video dapat bermanfaat dan selamat menonton.
Baru.